Hai guys, sekarang aku lagi di Gua Kreo nih. Kalian penasaran gak? Yuk ikutin keseruan aku. Dari sini sudah kelihatan ikon Gua Kreonya kan? Yap, bener banget. Sekarang kita sudah memasuki kawasan Gua Kreo. Yuk ikutin aku. Wah, banyak sekali ya monyetnya. Sekedar informasi nih untuk kalian bahwa monyet di sini berjenis ekor panjang. Nah guys, bisa kita lihat ya, pengunjung Gua Kreo ramai sekali. Karena wisata Gua Kreo ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga. Oh iya, karena kita sekarang ada di Gua Kreo, rasanya nggak afdol kalau kita nggak masuk ke goanya. Sebelum menuju goa, kita akan melewati jembatan Waduk Jati Barang dengan menuruni anak tangga terlebih dahulu. Nah, ini dia pesona jembatan Waduk Jati Barang. Sekarang kita langsung aja untuk menuju goa. Ada monyet lagi tiduran, kayak siapa tuh? Jangan suka rebahan ya. Yuk, kita udah sampai di Goa Landak. Sekarang kita akan memasuki pintu masuk Goa Landak. Wah, kayaknya seru nih. Penasaran banget, yuk kita masuk. Ternyata pemandangan di dalam goa sangat gelap, memacu adrenalin guys. Cocok banget buat kalian yang pemberani. Yuk cobain, bye-bye!